Ya, persada hiburan tempatan tak pernah sepi dengan isu hangat, hanya yang terkini dan sensasi daripada Empas. Nak tanya ni, dengar-dengar cerita katanya konon-konon Diva AA mendapat bayaran $100 sahaja. $100? Kamera sini? $100? Ha, memang ini tengah tular. Ha, ramai yang mengecam Diva AA. Ha, padankan muka. Padan-padan muka aku pun. Aku beli barang semua branded lah. Aku shopping kat Singapore pun almost $10,000. So, apa ada pasal, adik? Abang Wan pergi buat katanya show kat sana apa semua dijemput. Tapi hanya dibayar token. Token pula $100. Let me tell you the whole story. Aku tak hadap nak pergi show tu. I was the one siap buat dia punya FB live. Siap pergi kat satu hotel sehari sebelum. Dia siap merayu lagi suruh attend dia punya show. Dia ada tanya kalau betul-betul show Diva AA berapa. I told him $3,000. Muka dia terus berubah. Dia kata, mahalnya Diva, kuranglah sikit. I kata, okeylah, disebabkan aku pun not the actual show, aku akan keluar kejutan-kejutan. Kau bayarlah aku token berapa-berapa yang kau rasa sesuai gitu. Inilah yang sesuai. Ini bukan sesuai, ini menganiaya aku, memperdajal aku. Mentang-mentang aku baik, kau pijak aku. Kenapa tak check? Apa masalah tak check kalau dah tahu akan diperlakukan begitu ke? Tak macam tak sangka. Tak sangka. Tak sangka. Very good question, sebab kita respect dia. Tapi 2019 ni aku pui ambil kau. Empas sensasi dengan kisah artis dan hiburan terkini bersama wartawan hiburan kita di Empas. Bagaimana dengan keadaan kesihatan abang sekarang? Keadaan saya bertambah baik. Saya sebulan lepas saya kena strok belah kanan. Tangan kanan dengan kaki kanan tak boleh gerak. Masuk semula ke hospital sebab mereka nak periksa pendarahan. Masa tahun 1999 saya telah melalui pembedahan jantung. Mereka telah gantikan dengan injap mekanikal. Salah satu sebab saya kena strok pun sebab benda injap tu lah, pendarahan tu. Jadi saya harap penggiat filler mula kena berhati-hati dan jaga dia orang punya kesihatan. Makan dengan tahu makan apa, jangan ikut belasah aja. Lepas tu jangan minum teh tarik, isap rokok sana, isap rokok sini. Lepas tu konon-konon nampak cool, tak payah cool. Dah masuk hospital tak ada cool-cool dah.